Hai Sobat Petko, balik lagi di Hitlist, your top movie and song list. Gimana kabar kalian semuanya? Jangan stres-stres Sobat Petkom ya. Meskipun PPKM diperpanjang, jangan bosan di rumah aja, karena kita masih bisa nonton film bareng bersama keluarga. Apalagi banyak banget nih deretan film-film animasi yang akan segera dirilis. So ada apa aja? Let's check this out! Your top movie and song list. Nah, yang pertama ini lucu banget Sobat Petkom. Ada seorang anak kecil yang bisa berubah. Seperti apa? Ini dia, Turning Red. Film ini mengisahkan seorang gadis berusia 13 tahun bernama Meili. Ia tinggal bersama sang ibu yang sangat protektif dan selalu mengawasinya, membuat Meili kerap malu. Kita lihat saja seperti scene berikut ini. Meili melihat ibunya yang tengah mengintip dari luar jendela dan bersembunyi di balik pohon saat ia sedang sekolah. Meili pun mulai panik, apalagi tubuhnya kini tengah bereaksi aneh. Sampai akhirnya, Meili mengeluarkan asap berwarna pink dan tubuhnya pun berubah menjadi seekor panda merah raksasa. Sebenarnya apa ya yang terjadi pada Meili? Cari tahu jawabannya dalam film Turning Red yang dijadwalkan tayang pada Maret 2022 mendatang. Nah Sobat Petkom, kalau yang tadi ada manusia yang bisa berubah menjadi sesuatu yang merah. Nah yang kedua ini ada juga anjing kecil merah yang tiba-tiba juga bisa berubah menjadi besar. Emily Elizabeth sering dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Namun ia tak punya cukup kekuatan untuk melawan mereka. Ia pun merasa sedih. Tapi suatu hari, untungnya ia bertemu dengan seekor anjing kecil yang warnanya merah. Emily akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak anjing tersebut. Emily sangat berharap Clifford bisa tumbuh menjadi pelindungnya. Lalu tiba-tiba, keajaiban datang. Suatu pagi, ketika Emily terbangun dari tidurnya, tiba-tiba Clifford telah berubah menjadi seekor anjing raksasa. Nah yang ketiga ini Sobat Petkom, buat kamu yang nonton film Sing, kayaknya pasti gak asing lagi sama hewan-hewan yang pada bisa nyanyi ini. Kira-kira seperti apa ya kelanjutan kisah mereka di Sing 2? Check this out! Sing 2 akan menceritakan tentang Buster dan teman-temannya di mana telah mengubah teater menjadi panggung hits lokal. Tapi suatu hari, Buster mengincar hadiah yang lebih besar. Untuk mendapatkan perhatian dari Crystal Entertainment, mereka melontarkan ide gila, yaitu menyajikan pertunjukan yang dibintangi oleh legenda rock singer Clay Calloway. Masalahnya, Buster belum pernah bertemu Clay. Anaknya pencarian Clay pun dimulai untuk memujuknya kembali ke panggung. Nah Sobat Netcom, gimana? Mana nih yang gak sabar kalian tonton? Komen di bawah ya. This is time for me to signing out. Stay healthy please, and see you next week on Hitlist. Bye-bye!